Okey, korang yang ni brown venom dia pakai dekat kening. Korang pakai cara dia sama je macam korang pakai apa-apa brand. Tapi yang ni dia pakai jenis lip matte. Lip matte. Jarang kan orang pakai lip matte, boleh pakai kat bibir, boleh pakai dekat eyeshadow, boleh buat kening. Jimat guys, beli satu je dah dapat dah tiga tempat korang boleh pakai. Oh ya, untuk shading pun boleh tau, depends pada korang lah. Sebab kalau dia tak pekat sangat, tak cair sangat, cantik sangat brown venom ni. Okey, buat lagi sebelah pula. Biasalah kalau lukis kening ni memang lama. Lagi-lagi tiap. Memang lama gila weh. Kadang tak menjadi, nasib je lah. Janji nampak kening kan? Conceal pula, pakai je apa-apa brand yang korang dah ada ataupun pakai je foundation. So yang untuk conceal ni dia pakai Fit Me Maybelline punya Cold Light. Korang pandai-pandai lah conceal lah, tiap pun struggle tau nak buat ni, memang makan masa lama gila. Okay, yang ni dia pakai Alha Alpha punya translucent loose powder. Korang pakai je apa-apa brand yang korang ada, tak perlu pakai je bedak. Yang penting korang kena pakai lepas pakai foundation. Macam mana aku cakap, dia skip pakai foundation tadi sebab terlalu panjang video ni. So seterusnya, alamak, jauh lagi. Okay, yang ni kod Rusty Butterfly Sobella 5.0 punya edition. Yang ni dia pakai buat eyeshadow. Lepas tu nanti korang blend tau awal-awal. Lepas pakai ni terus blend. Macam dia lupa. And then kat belakang-belakang video tu dia baru nak blend dia. Sebab kalau tak blend nampak tak macam keras je dekat mata tu. Tak faham aku. Blend tu bukannya macam Tia buat sekarang ni tau. Blend dia bagi lagi cair kat part-part belakang tu. Ni nampak macam kejung sangat kan. Okay, next ni kod Nude Teddy. Tia buat shading dekat hidung. Nude Teddy colour ni dia brown je, tak terlalu light sangat, tak terlalu dark. Dia memang cantik untuk shading. Kalau korang nampak tu, yang tu dia terlebih pakai. Ya, memanglah pelik kan. Korang ambil sikit je dah boleh shading kat hidung. Yang ni dia terover. So nanti dia akan tutup guna loose powder sikit. Dia tak nampak sangat coklat. Okay, ni kod Rusty Butterfly. Pakai dekat pipi. Korang boleh pakai macam biasa je. Nak pakai pekat lagi ke? Nak pakai cair ke? Yang penting korang dab. Dab bagi rata dekat pipi tu. Walaupun lip matte ni matte tapi dia tak lalu cepat sangat dekat pipi kita. Tak adalah kering cepat sangat kan. So dia memang cantik untuk korang nak blend. Berapa lama korang nak blend pun korang blend je.
Ha, gitu. Ha, nampak dia tak puas hati. Dia tambah lagi. Nak nampak pekat sikit sebab dekat kamera tak nampak sangat. Pakai lip mate dekat pipi tak boleh nak blend dengan lip line. Okey, dia dah buktikan satu ni. Dia pakai Fairy Pink selepas pakai Rusty Butterfly tadi. Nampak tak color mix dia bertambah cantik. Okey, yang ni OMG mascara. Kalau korang tak tahu OMG mascara ni mascara yang meletup sekarang ni dekat Malaysia. So korang dah pakai tadi tu, buang dia punya lebih-lebih tu sikit, pandang bawah untuk pakai. Pakai cermin, pandang kat bawah. Tengok, pakai sekali je ni jadi apa? Oh, wow. Cantik gila weh. Baru pakai sekali je, satu lapis je. Wow. Okay. Gigih. Macam bulu mata palsu. Payah nak pakai bulu mata palsu, susah-susah nak pergi gam-gam lagi. Korang pakai je, nak lagi tebal korang pakai dua lapis. Confirm nampak macam fake lashes. Yang ni nampak dia pakai lagi sebelah. Tak payah nak celup lagi sekali untuk ambil dia punya cream-cream tu, tak payah. Terus pakai je. Dia nampak lentik. Nampak tak nampak? Tu dia. Okey tak? Ni baru pakai dekat atas. Belum pakai belah bawah lagi. Belah bawah dia pun tak payah nak celup lah. Korang pakai je lebih-lebih tu. Untuk belah bawah, korang terus direct macam tu je. Sorry lah. Dia sikit dekat ni sebenarnya. Aduh, susah aku nak cakap panjang-panjang ni. Tengok je lah. Belah atas, belah bawah, atas bawah. Aku pakai campur-campur. Bawah tu korang ambil yang ujung-ujung. Ujung-ujung beras tu je. Beras. Okey, untuk bawah mata ni korang kena pandang ke atas untuk senang nampak belah mata di bawah. Kalau korang pandang bawah, lepas tu korang nak tengok bawah, lepas tu korang nak tengok bawah, kepala pun makin ke bawah. Faham tak macam ni? Dia bayangkan. Cuba korang bayangkan. Tu guna jari pun boleh. Korang buat macam tu. Macam tu lah. Korang buat lah macam tu. Kalau tak nak pun tak apa. It depends pada korang. Okay. Zap, tiba-tiba lipstick dah terpakai. Okay, ni kisah dia. Dia lupa nak record part lipstick. Aku berangan sorang-sorang depan kamera tapi aku tak record. Yang ni korang pakailah mix dengan lip matte lain. Dia pakai kod Sugar Plum. Nampak cantik gila weh. Kalau pakai mix dengan Sugar Plum ni, korang letak kat tengah-tengah tu je. Lepas tu dab. Baru nampak ombre. Tak pun kalau nak mix, tambah je color kat depan-depan semua tu sekali. Okay je.
Okay, korang jangan lupa like dan subscribe channel ni. Follow Tia dekat IG. Bye-bye. Thank you for watching.